Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo memakai sisa ini bekas plastik sedotan yang kemarin kita udah pakai untuk merangkai. Jadi sedotannya ini, plastik sedotannya ini saya iket-iket pakai kawat. Caranya ini ada di video saya yang satunya. Inspirasi saya melihat ini itu seperti semburat-semburat air. Jadi saya kebetulan punya wadah ini, rasanya warnanya cool ya. Jadi ini termasuk nanti rangkaian dengan memakai warna yang dingin. Ya. Jadi ini saya sudah pakai foam di sini. Ini saya ada kawatnya untuk memudahkannya nancepnya itu kita kasih kawat seperti ini. Nah, ini kita taruh di sini. Panjang pendek, bagaimana enaknya aja, ya. Oh iya, untuk di wadah bawahnya supaya tidak terlalu kelihatan foamnya itu, saya ada ornamen Natal yang warnanya ini mirip dengan si plastiknya. Jadi saya pakai di dasarnya supaya untuk mengcover kita punya foam. Jadi agak sama-sama foamnya tidak terlihat. Kalau enggak kelihatannya agak bisa kelihatan foamnya itu kurang cantik. Jadi kita pakai, kita punya ornamen plastik bekas ini. Panjang pendek juga kita taruhnya ya, menyebar. Ada yang panjang, ada yang pendek. Supaya dia kelihatannya hidup. Lalu saya akan pakai bunga agapanthus. Bunga agapanthusnya di sini saya pakai agak pendek-pendek. Jadi ini rangkaian ikebananya ini hari ini saya merangkainya itu yang bentuknya mass arrangement ya. Jadi agak padat. Tapi padatnya ikebana itu juga tetap harus ada keluar masuknya. Ini yang lebih pendek, ini yang lebih panjang saya taruh ke depan. Saya juga akan memakai daun pilo. Daun pilo ini sudah saya kasih kawat supaya bisa ditekuk. Saya kasih dua di sini, satu untuk di depan, satu untuk di belakang. Ya, jadi dia ada depan ada belakang, tidak ada dimensinya. Lalu saya kasih satu lagi. Bunga agapanthusnya agak di belakang supaya dia ada dipnya. Ya. Ya. Saya akan pakai bunga vokalnya hari ini, bunga carnation. Carnationnya besar. Seperti biasa dia semayang sama kita, yang pendek di depan, belakang, panjang di depan. Ya. Jadi dia tetap panjang pendek ya, turun naik seperti itu. Lalu saya akan pakai pengisinya, yaitu justisia. Justisia ini pendek-pendek aja kita pakai supaya dia untuk kita punya foam juga. Kita butuh lagi. Jadi ini rangkaian cukup besar ya teman-teman, karena wadahnya sendiri juga sudah besar ini. Wadahnya juga cukup besar. Ini bisa dirangkai untuk ditaruh di meja yang agak rendah. Karena ini agak mas ya, agak ngumpul begitu, agak padat, saya akan kasih daun diates supaya kita punya rangkaian lebih hidup, supaya ada line-nya daun diates ini ya. Kita taruh di sini, mengarah ke depan satu, kemudian satu lagi saya taruh mengarah ke belakang, sehingga rangkaian kita akan jadi lebih ada pergerakan ya.
saya agak putar sedikit. Ya. Nah, rangkaian ikebana itu bisa juga kita buat bukan hanya yang line aja, yang linear, yang banyak garisnya, tetapi yang emas juga bisa, ya. Seperti ini, tetap ada panjang pendek, tetap ada keluar masuknya. Jadi ini rangkaian emas, arrangement ikebana ikenobo. Lalu warnanya juga warna yang dingin, warna cool. Dan, ya, kita bisa pilih juga. Oh ya, saya akan tambah sedikit di dasarnya ini supaya lebih cantik. Karena saya lihat ada sedikit kelihatan foamnya. Jadi ini cool banget. Oke. Jadi rangkaian saya sudah selesai. Jika suka dengan rangkaian saya, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih.